Wa qala Ibnu Mas'udin, begitu juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lamma akmala as-salata khalfa Utsman wa ankara alayh. Ibnu Mas'ud, beliau ikut 4 rakaat ketika bermakmum kepada Utsman bin Affan. Harusnya yang dicontohkan Rasulullah salat di Mina itu qasar 2. Iya, tapi mau gimana lagi? Yang jadi imam Utsman. Utsman bin Affan mengerjakannya sempurna 4 rakaat. Ibnu Mas'ud tahu ini menyelisih sunnah. Yang sesuai sunnah itu 2 rakaat. Gitu kan? Tapi apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud? Beliau tetap ikut bermakmum di belakangnya Utsman dan tetap mengerjakannya 4 rakaat. Enggak 2 rakaat duduk terus salam duluan. Enggak juga dia 2 rakaat duduk sampai selesai imamnya duduk tahiyat bersalam bareng. Enggak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tetap ikut 4 padahal keyakinannya 2 qasar. Terus ditanyakan kepada beliau, kenapa? Udah tahu yang dilakukan Utsman menyelisihi sunnah, tapi kenapa kok masih ngikutin Utsman? Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an? Al khilafu syarr, karena perselisihan itu buruk. Ya, perselisihan itu buruk. Jadi beliau menyempurnakannya dalam rangka apa? Menjaga persatuan umat kaum muslimin. Walihada nassa al-a'immatu ka Ahmad wa ghairihi ala dhalik bil basmalah. Oleh karena itu ulama-ulama mengatakan yang demikian seperti Imam Ahmad dan selainnya dalam masalah basmalah. Ini pendapat ketiga, boleh menjaharkan basmalah kalau ada kemaslahatan dengan menjaharkannya. Wa fi waslil witri wa ghairi dhalik mimma fihi al-udul anil afdal ilal jaiz al-mafdul mura'ata ittilaf al-ma'mumin. Begitu juga menyambung salat witir. Yang afdal kan 3 rakaat, 2 rakaat terus salam, kemudian 1. Mungkin kalau diterapkan di tengah masyarakat aneh. Iya, tahunya 3 rakaat 1 kali salam namanya witir. Iya, bukan 2-1. Nah, dia sambung 3 rakaat sekaligus. Itu kan sunnah saja. Dan yang semisal itu, ini termasuk meninggalkan yang afdal dan memilih yang mafdul, yang kurang afdal, demi menjaga kekompakan makmum, ya, menjaga ukhuwah. Nah, ini majmu' fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi dari 3 pendapat ini yang terkuat yang ketiga. Jadi hukum asalnya apa? Basmalah itu hukum asalnya disirkan, tapi boleh menjaharkannya kalau untuk satu kemaslahatan. Begitu ya. Nah, hadza siratun mustaqim.